bukan milik satu kelompok. Semua orang punya kota ini punya semua orang. Baik orang pedagang, ya kan? Baik pedagang kaki lima, baik orang pariwisata, baik kantor. Ini semua orang punya. Ya. Makanya tadinya saya tidak pengen maju sudah. Saya kembali ke habitat dunia usaha. Tapi karena banyak persoalan yang disampaikan ke saya selaku lahir di Bukit Tinggi dan putra daerah, punya kewajiban ini untuk kiranya memperhatikan ini kembali. Bagaimana mengembalikan trust, kepercayaan masyarakat pariwisata di Bukit Tinggi. Banyak hal sebenarnya harus kita perhatikan. Soal pendidikan, kita bangun sekolah di 15 buah sekolah. Tapi saya melihat sedih dan menangis saya melihat contoh sekolah yang ada di Jangka sudah 3,5 tahun dia tampak di SDA Masjid Supra. Maklumlah kita itu. Saya jalan lagi ke tengah sawah, sekolah sudah bagus. Masa finishing daripada sekolah, musola itu tidak dikerjakan. Tambah lagi di Pincuran Gawa, tambah lagi yang ada di Kebukaan, banyak hal yang tidak dikerjakan. Tidak, kemarin saya jalan-jalan ke Ngare Marang. Dan kakinya takut, kita sudah berlumut. Bagaimana kita mengatakan kita kota pariwisata? Pariwisata itu berarti di soal kebersihan. Kebersihan harus menunjukkan. Pariwisata itu harus aman. Ya. Aman di mana? Aman oleh jalan, ya, kaki, tadi, orang selama. Nyaman di mana? Yang dikatakan nyaman. Nyaman dia belanja, nyaman dia ke pasar, nyaman dia jalan kaki, nyaman dia segala macam nyaman dia. Nah kalau ini sudah itu, multiplier efeknya ke para pedagang besar. Seujung-ujung sebuah pemerintah itu, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat. Itu pemerintah. Nah kehidupan Bukit Tinggi itu tidak lebih hidup masyarakat kota itu dari pariwisata.